Halo sahabat Serba Rumpi dimanapun kalian berada. Bagi yang belum subscribe channel ini, silakan klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, supaya kita semangat upload video berita menarik lainnya. Kali ini seperti biasa, saya akan membahas sedikit mengenai Amar Sunni serta Iris Bella, dimana pembahasan kali ini saya ambil dari akun Instagram fanbase Amar Sunni serta Iris Bella, yaitu gya.naya. Di foto kali ini atau di postingan kali ini, ada Iris Bella dan Amar Sunni sedang berada di dalam mobil. Sedangkan yang menjadi sorotan adalah pose dari Amar Sunni yang mencium ketiak dari momi Iris Bella. Oke, langsung saja kita bahas untuk foto atau unggahan fanbase akun Instagram Amar Sunni serta Iris Bella. Fanbase dari Amar Sunni serta Iris Bella menuliskan caption edisi Tium Ketek 22, sama-sama suka nyium ketek. Amar Sunni dan Iris Bella memang sering mengumbar kemesraan, keromantisan serta keusilan antara keduanya, maupun di akun Instagram masing-masing serta di vlog IGTV. Apalagi pada foto atau unggahan dari fanbase akun Instagram Amar Sunni serta Iris Bella kali ini. Di foto kali ini memang Amar Sunni dan Iris Bella sedang berada di dalam mobil. Nampaknya juga Amar Sunni dan Iris Bella akan jalan-jalan keliling Jawa atau hanya bepergian sekedar untuk mempersiapkan perlengkapan dari dedek boynya nanti. Wajah sumbernya ada di diri Amar Sunni serta Iris Bella karena memang sedang menantikan kelahiran dedek bayinya yang kedua kalinya. Semoga diberikan kesehatan selalu dan dilancarkan segala urusannya. Yang tadi saya omongkan atau yang saya bicarakan tadi adalah yang menjadi sorotan pose dari Amar Sunni yang mencium ketiak dari momi Iris Bella. Memang pada unggahan-unggahan sebelumnya, para sahabat IGTV menanyakan apakah ketiak dari momi Iris Bella wangi. Sampai-sampai Dedi Amar Sunni memang suka dengan ketiak atau pose-pose yang menggambarkan bahwa Dedi mencium ketiak dari momi Iris Bella. Bagi kalian sahabat Ais memang gemas melihat pose untuk kali ini, karena jarang pasangan lain yang melakukan hal ini. Ini cuma adegan yang dilakukan oleh momi Iris Bella serta Dedi Amar Sunni. Karena memang sering mengumbar kemesraan, keromantisan serta keusilan dari Amar Sunni serta Iris Bella. Semoga keduanya tetap menjadi pasangan yang romantis, pasangan yang diidolakan oleh para sahabat Ais TV, dan selalu diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Oke, segini dulu untuk pembahasan seputar Amar Sunni serta Iris Bella. Bagi kalian yang memang suka dengan gosip-gosip atau pembahasan tentang Amar Sunni serta Iris Bella, silakan tulis komentar kalian di bawah. Dan jangan lupa klik tombol like-nya. Bagi yang belum subscribe channel ini, silakan klik tombol subscribe yang ada di bawah. Karena memang channel ini akan membahas sedikit mengenai keseharian Amar Sunni serta Iris Bella. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.